Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi ya teman-teman pecinta cerita mistis, mitos maupun misteri yang ada di gunung-gunung, yang ada di dalam hutan ya, yang ada di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur. Kita akan kali ini, di video kita kali ini, kita akan mencari seorang ibu tua yang punya, katanya punya murid yang bisa mengalahkan, yang biasa dimintai tolong untuk membantu mengusir ya makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk Australia ataupun siluman yang ada di gunung-gunung ini. Seperti apa? Tetapi ikuti perjalanan kita kali ini ya. Jangan di skip kalau nonton, biar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Tetap ikuti dalam video ini, pasti ada sesuatu hikmah yang tersembunyi. Nah, kita sudah ada di tengah hutan. Kita sudah di lokasi tempatnya ke ibu itu yang biasa mencari kayu ini. Nah, ini ibunya ini, Bu. Ya, ini ibunya Ratu. Ini ibu Ratu ya, Bu. Katanya apa benar di hutan di tempat jenengan ini ada murid jenengan yang bertapa puluhan tahun di atas gunung? Apa bisa saya ditunjukkan lokasinya, Bu? Bisa. Bu Ratu. Oh, ternyata ibu Ratu ini sedang mencari kayu bersama muridnya ya, mungkin ya muridnya atau anaknya ini ya. Konon ibunya ini yang melatih muridnya ada di bertapa di atas gunung itu. Nah, ini Kang Domble ini ya yang mengantar kita, yang tahu lokasinya seluk-beluk hutan ini. Makanya kita tadi langsung diantar ke sini ya, karena memang ular-ular yang beberapa minggu lalu ini terus menampakkan dian warga. Ternyata di sini nanti kita akan minta bantuan ya. Bu, itu ada apa, Bu? Kok kemendeng-kemendeng itu, Bu? Loh. Ya, itu murid saya. Oh, itu murid Ibu. Oh. Loh, sudah. Sedang apa, Bu? Bu enak sedang berlatih memang, Ibu. Berlatih apa? Oh, iya. Loh, kok serem ya murid ya? Loh, besar sekali, itu perkasa. Masya Allah. Oh, masih berlatih ya ibunya ini. Iya. Di sana, di atas sana. Tidak apa-apa, Bu, mendekat ini, Bu. Ya, ibu di sini aja, Bu. Ibu di sini aja, Bu. Duduk sini aja, Bu. Biar saya tak ke sana, Bu. Sudah diizinkan ya, Bu ya, kita ke sana ya. Kita ke atas kan? Iya, kita ke atas saja. Kita biarkan ibu melanjutkan mencari kayu tadi ya. Ibu Ratu ya. Nah, ini kok ngono ya, Pak? Ya kok metu bluke ku ya opo ceritane? Tadi Mbah kok ulun apa nih sukses-sukses ngene? Ya apa kang? Wanita kang Rono kang? Lampu ini wanita gak kok. Oh, ngetok-ngetok masak-masak itu ngono pak lo. Ya Allah. Ya Rono kang? Ya kita naik aja kang. Kita memang tujuannya kita kan baik tadi ya. Kita memang sengaja mencari jalan keluar ya, bagaimana sih kemarin sempat ditangkap ularnya tapi sekarang muncul lagi seperti itu. Assalamualaikum Rahayu. Rahayu ya, gimana Mbah? Kita disambut Pak. Kita sudah di sini Mbah. Gimana ini Mbah? Kita mau terus terang, minta terus terang langsung aja ya, minta petunjuk Mbah, bagaimana sih sosok ular siluman yang beberapa hari ini, beberapa minggu lalu terus meresahkan warga ini ya. Apakah
saya bisa mendapatkan petunjuk ataupun pertolongan ya, lantaran dari murid Kanjeng Ratu tadi. Saya muridnya Kanjeng Ratu yang disuruh menangkap ular siluman yang meresahkan warga. Wah, itu ulang wong iso mumbul ngono kan. Jelas munggah rono iki kok. Ayo ne. Ayo mundur, mundur, Mas. Ngotok no beluk iki opo sih ceritane iki? Asap asli lho kan iki, Bu. Rekayasa lho iki, asap temen lho iki. Kalian kesini satu bukan. Mat kontrolnya, Mbah. Enggak apa-apa, Mbah. Mbah. Aduh, kamu parek rek. Apa lho? Lho, wong iki kok dadi kayak tambah gak ilang, Mbah. Itu pun kabut, Pak. Lulu. Ularnya menyatu dengan pohon ini. Oh, dianggap tadi pohon nun paling. Iya, menyatu dengan pohon ini. Nanti akan saya tangkap. Begitu Ibu Ratu mengeluarkan mantra-mantranya di sini. Ibu Ratu. Ibu Ratu berdoa di bawah pohon sana. Doa-doa dan mantra Ibu Ratu. Giring, Pak. Iya, Pak. Oh, ini rek. Ternyata ular itu melewati samping Ibu Ratu yang ada di tengah hutan ini ya. Setelah melakukan ritual-ritual khusus. Oh, Ibu Ratu ya. Berhasil, ularnya sudah keluar, sudah tidak mau keluar lagi. Bisa dibunuh apa lagi? Kejar apa gimana? Tenangkan saja. Perintah Ibu Ratu, kami laksanakan. Akan saya masukkan langsung. Wadah. Ini kain kafan. Namun gede ini ya. Ulan ini kok kuning ini. Kok mari melungsungi ini ya. Ya meteng rupanya ini. Serem ini. Ya sobat semuanya. Ini langsung akan saya masukkan kain kafan. Setelah ini kita kubur. Biar tidak ganggu warga. Mari bah, mari bah. Kejar. Ini ada proses ritual ya yang dilakukan oleh tangkap murid Ratu yang sakti, Pak. Ini sakti ya. Ternyata bisa menangkap ular itu ya, ternyata ya akhirnya ular siluman yang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke
kain kafan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat ya, ular itu sudah bisa masuk, sudah dimasukkan ke kain kafan ini ya. Ya Allah, kok ini gede nih rek, kok ini gede nih ular nih. Insya Allah. Sudah berhasil dan dimasukkan kain kafan. Sangat mengerikan teman-teman ya, sangat besar sekali. Ini loh. Oh, iya. Ya Allah. Ngeri. Kiri. Nah, teman-teman. Ya. Ya, oke, teman-teman. Kita sudah tertangkap, teman-teman. Akhirnya ritual yang dilakukan ibu ratu beserta muridnya yang ada di hutan tadi. Kita bisa melihat bersama proses penangkapan ular siluman ya, yang beberapa waktu lalu meresahkan. Ternyata setelah ditangkap itu ada lagi, muncul lagi dengan spesies baru ya, warna baru, entah jenis apa lagi itu ya. Tapi kita belum berani tadi melihat sosok wajahnya ya, karena memang kita langsung tidak sengaja tadi bagaimana bisa langsung di depan mata ya proses ritual itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan terus mencari informasi di mana persembunyian dan juga tempat pertapaan dari ular-ular siluman. Ternyata ada juga ya pawangnya, ada juga ya yang bisa mengalahkannya ya. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dan setinggi-tinggi langit masih ada langit lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Seperti itu ya teman-teman. Di cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya di dunia ini tidak ada orang yang sakti, lebih sakti tidak ada. Semua itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, karena itu semoga kita dihindarkan dari rasa sombong, takabur, ujub dan juga riya ya teman-teman ya. Oke, sementara ini dulu ekspor kita kali ini di belusukan tengah hutan di atas gunung Welirang ini teman-teman ya. Jangan lupa support kami dengan like dan share, dengan isi komentarnya ya, agar kita bisa tetap terus berkarya dan berkembang lebih baik lagi untuk menghibur pemirsa semuanya di seluruh Nusantara dan di luar mancanegara. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat dan selalu.